Happy weekend. Oke nih, udah akhir pekan, saatnya saya mau ngajakin semuanya jalan-jalan. Tapi kali ini bukan wisata alam, melainkan wisata foto dalam ruangan. Lagi ngehits kan ya konsep-konsep kayak gini. Tapi yang satu ini di Cirebon ada nih yang namanya Dunia Serba Es Krim. Pastinya warna-warni dan juga lucu. Nah pastinya kalau lagi jalan-jalan kayak gini harus siapin apa? Pakaian yang hits, dandan yang hits, tapi pastinya kamera juga. Jangan lupa tuh. Nah ini cocok nih ya buat kalian yang hobi di foto ya. Bener gak? Langsung aja nih kita ke Cirebon buat foto-foto. Berfoto dengan sepeda warna. Dunia Serba Pisang. Dan primadonanya, foto sama replika es krim aneka warna. Dandan yang kece, lalu siapkan gaya terbaikmu. Yes, spot selfie kekinian ini jadi destinasi wisata baru di Cirebon, Jawa Barat. Konsep warna cerah dan unik yang jadi daya tarik. Menurut saya ini tempatnya bagus banget, sangat recommended banget buat anak-anak muda yang hobinya selfie, yang hobinya foto-foto gitu, gak usah jauh-jauh ke Bandung. Soalnya saya sendiri juga ngerasa saya hobi foto, hobi selfie, dan di sini udah recommended banget, tempatnya udah enak banget, buat foto-fotonya banyak. Selain replika es krim dan ruangan penuh warna, kedepannya pengelola bakal siapin ruangan khusus makanan khas Cirebon. Serta es krim khususnya. Terus selain orang bisa menikmati kafe es krim dengan harga terjangkau, juga dapat foto di ruangan yang Instagramable. Spot foto banyak banget, jadi satu ruangan tuh seperti contohnya di tempat ini ada beberapa spot foto gitu. Jadi totalnya di 9 ruangan. Dengan tiket masuk Rp35.000, para pengunjung bebas berfotoria di 9 ruangan yang tersedia. Nah, kalau pengen hasilnya maksimal, pengelola juga sediakan jasa fotografer khusus. Pradista Bagus, laporkan untuk Net.